Sayang, iwak es mateng urung. Urung yang, dalam maning. Ya wis, bawa kegian dalam maning buka. Iya mongko, dalam maning gak mateng buka. Wis. Oke ya, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan drama, tapi kita lagi coba untuk berkumpul ya, berkumpul lagi bakar-bakar ayam guys ya gitu. Oke ya, di sini ada para kreator-kreator Kompas yang lagi ngumpul ya Bre. Ada Toto, lalu ada Gojir ya, di sini ada Gojir. Gojir ikut ini. Lalu ada ini. Ini anak saya Bre ya. Ini anak saya yang pertama namanya Kalista ya. Umur berapa tahunnya, Mbak ya? 8 tahun ya? 8 tahun. Namanya siapa ya? Kalista. Namanya Kalista. Oke ya. Masuk ke dalam. Oke ya, ini pemeran utama di kreator konten Kompas ya. Ini ada Ervina Bulansari. Halo. Gimana puasanya, lancar apa enggak? Biasa kalau ngomong dilebih-lebihkan. Biasanya mau ngomongnya ngapak ya gitu. Iya. Ini lagi bantu-bantu buat bumbu ya ini. Bumbunya. Pasti pada medot kayak tapi lomboan. Tapi ngelomboni mama kayak. Jaring lo boleh memakai lah KM bu kayak itu anggoro ya, biasa itu di balik layar ya. Bilangnya kalau misalnya main tuh harus totalitas ya. Nek main butuh total ya kayak gitu. Oke ya, sambil ini lagi belum matang bread, belum matang ini masaknya. Bentar lagi itu sudah gosong. Ini keteprakan dari jam 3 loh Brit ya, dari jam 3 kita udah nyari ayam lalu dibeleh terus dibubuti Brit gitu. Bumbunya udah siap ya Brit, bumbu udah siap, yang makan juga udah siap, baru jam 5 Brit, sebentar lagi. Ini si kecil lagi main game. Wede. Namanya siapa ya? Meme. Namanya Meme Brit, Mezaluna ini. Panggilannya dipanggil Meme gitu. Masih puasa apa enggak? Udah makan? 12 kali, Bo. Alah, jan. Wis madang antuk. Jere puasa antuk, priye bener ya kita. Gitu. Hah? Kita jadi mau kae, mau kampung. Ayam lewor sih. Bukan, ayam petelor. Pejantan, bapak petelor. Pejantan apa petelor? Apa jantannya? kakek lu ya. Dileki nek bejantan ana telore apa ora. Dileki. Mau kayak isine loro kayak ya Jir. Iya. Gede-gede maning. Gede-gede. Iya. Oh, jere petelor, jere gojir nu pejantan. Pejantan jere ana ndoge pede poe. Oke ya teman-teman, kita masih nunggu buka puasa kurang sekitar 15 menit lagi.
Apa? Upload awan-awan, nanti kita lagi makan juga di flow. ASMR. Iya. Apa gitu? Mukbang. Mukbang ya. Makan banyak. Makan banyak. Oh, benar kami men. Ini dulu. Buka. Ini bread. Wow. Gila nih bread, gosong bread ya. Gosong. Ciptaan dari Mas Toto ini. Bingung pengen. Hello. Oke ya, mudah-mudahan kawan-kawan semua di rumah lagi dalam keadaan sehat ya. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih di lockdown ya. Hati kalian juga di lockdown enggak sih? Oke ya, selagi kita di sini, kalian semua di sana berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi di COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita lebih cepat untuk menghirup udara bebas, bisa kemana aja, supaya di liburan kali ini kita bisa menikmati suasana yang lebih menyenangkan. Oke ya, lanjut. Kebetulan es. Nah, ini kalau ini sih saya bread gitu. Ya ya, mereka semua kita. Tuh. Ini yang tercantik di rumah. Nah, ini tercantik di rumah. Lagi mempersiapkan ini bubur sumsum bread. Ada dari awal puasa lambungnya kena nih, jadi harus berbanyak makan yang lemak-lemak dulu, lemak yang lembek maksudnya. Belum buka, kurang. Bentar lagi. Selamat berbuka setelah minum kudu dulu. Oke ya, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, selamat berbuka ya, di tempat kami sudah buka. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita bisa diterima ya, Bre. Oke, lanjut kita makan-makan, Bre.
Ini anak saya, alhamdulillah udah puasanya udah 1 hari, Bret. 1 hari penuh gitu, enggak embeduk. Cuma beberapa hari kemarin mah. 5. Oh, 5 hari. Pertama orang puasa 5. Ikut ya, ikut ibunya gitu. Kalau yang kecil itu puasa ya, tapi pagi-pagi sudah minum gitu. Bilangnya puasa, antuk, udah makan belum? Antuk kayak gitu. Puasa enggak, puasa udah makan belum? Udah. Nih, sirupnya pakai Marijan, Bret. Alhamdulillah. Ya tadi sih Pak Lik saya si Moon King katanya mau bareng ikut buka bareng, tapi jam 4 tadi berangkat sendirian nyari ular, Bret, katanya ada info mendadak, sedangkan saya udah ada acara, jadi saya nggak ikut ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa nyusul ke sini. Tim pembakar ini lagi nanduk es, Bret. Anu radem. Panas mungkin ya bakar ini atau? Lo panas dingin cuaca, yang penting hati kita itu tetap dingin, Bret, gitu. Haruslah melihat dia bersama yang lain. Kita joinan aja, Bret. Ya, Bret. Enaknya. Manis. Rasanya gimana, Mi? Manis. Ya Allah, manis. Rasanya gimana, Bur? Kini ngebul mingkul bul. Udah malam. Ini namanya piscok. Ya piscok ya. Apa itu? Lek gedang goreng diberuki keju, berbagai susu, berbagai seres, kayak gitulah. Namanya apa kayak gitu? Ya Allah, didulang, Bret. Ya Allah, nggak di drama, nggak di dunia nyata, Jan. Kalem, penonton kalem, jangan baper, jangan baper. Anakku tutupan ya. Kamu dulu, Bret. Sendok jamu, Bret, ini setiap hari obat lambung nih, manis. Manis. Enak apa rata? Bangkanane, ini bangker nek pun. Atas ya bol. Dipetot bol, dipetot.
Kita baru mencoba untuk bakar ayam, tapi ini ayam pejantan ya, Bret, ini. Petelur apa pejantan? Petelur. Oh, petelur, bukan tenan dong. Petelur kecil, biasanya perempatan. Ini kita baru coba ini, ternyata apa ya, dagingnya itu kayak ayam kampung, Bret. Gitu. Kalau ayam broiler kan cenderung empuk dan berlemak ya, lemak banyak. Ini lemaknya sedikit, jadi lebih padat dagingnya ini. Kata Toto sih kenapa padat, kenapa kenceng, karena sering ngeden ngendok kayak gitu, langsung apa kayak kenceng kayak gitu. Nanti keteng-keteng atau sih, Rok? Apa gede banget, betot kuat, Bre. Padahal mateng ini sampai dalam karena bakarnya lama tadi. Oke, ini paklik saya baru datang, Bre, ini. Ini paklik saya diundang sebelum maghrib, malah baru datang jam 8 ini. Habis berburu tim kopra dulu. Ketemu apa? Oh. Apa ini besar sekali. Ekornya ya sampai. Duh. Gede banget jare Bre gitu. Tadi memang jam ini setengah empat. Setengah empat itu sendirian mencari kobra yang dikasih tahu oleh warga, tapi ternyata nggak ketemu. Oke, untung masih banyak ini, Bre. Ini memang dagingnya keras ya, Bre, karena ayam yang petelur jadi. Lagi, Mbak. Lagi. Iya. Kalau segalik. Masih. Oke ya, besok-besok kita gerbek yang tadi Pak Lik mencari, coba untuk gerbeki kobra ada beberapa. Kalau tadi malam katanya dapat satu ya, Lik ya. Dapat satu. Ular king cobra lagi makan, tapi memang belum diupload. Lagi makan ular. Ular palik. Pelangi. Oh, lagi makan ular pelangi katanya. Oke. Okay. Ular pelangi itu senjatanya aroma ya. Aromanya itu enggak enak, bau. Itu. Bagian apa? Oke ya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Kali saya baru datang, mungkin mau makan ayam. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.